Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara merajut dompet untuk pemula. Ini sangat simpel karena hanya menggunakan satu tusuk saja, yaitu tusuk SC. Langsung saja untuk alat dan bahan, saya menggunakan benang poli ceri. Bisa juga pakai benang poli indo, poli kilap, terserah ya Bunda. Kemudian pakai ring D ukuran 1 cm, hakpen nomor 3, gunting benang. Langsung kita mulai. Pertama, kita buat slip knot. Setelah itu, buat rantai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ini saya buat 35 rantai. Setelah itu kita buat SC pada lubang rantai yang kedua. Seperti ini. Selanjutnya masih buat SC ke masing-masing rantai sampai di ujung ya Bunda. Udah Bunda, ini saya sudah sampai pada bagian yang terakhir. Ini di sini kita isi dengan 2 SC. Sesudah itu kita isi lagi masing-masing lubang dengan 1 SC sampai ke ujung. Iya Bunda, kita sudah sampai pada bagian ujung. Karena di ujung sini tadi kita isi dengan 2 rantai, maka ujung sini juga kita isi dengan 2 SC maksudnya. Maka di ujung sini kita juga isi dengan 2 SC. Tadi karena di sini sudah ada 1 SC, maka kita tambahkan 1 SC lagi di sini. Sudah selesai, ini baris yang pertama. Selanjutnya kita masuk baris yang kedua pada bagian SC yang pertama tadi. Ini kita buat SC, kemudian kita beri penanda sini. Selanjutnya kita langsung SC terus. Ini kita SC terus, masing-masing rantai kita isi dengan 1 SC berkeliling sampai ke batas penanda yang ini. Ini saya sudah sampai pada bagian penanda lagi. Untuk selanjutnya penandanya kita lepas. Baru kita SC lagi, buat SC di sini. Kemudian beri penanda lagi. Ini kita sudah masuk ke baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga dan selanjutnya, terus buat SC ini berkeliling sampai penanda nanti dilepas lagi, dibuat lagi.
Lakukan hal yang sama terus sampai setinggi dompet yang diinginkan. Kalau untuk yang punya saya ini, totalnya semuanya ada 68 SC satu putaran ini. Jadi kalau kalau ragu bisa dihitung aja jumlah SC-nya harus 68. Seandainya kurang atau lebih itu berarti ada yang terlewat atau terisi dengan double double SC-nya. Itu ya Bunda ya, langsung kita lanjut ya sampai ketinggian yang kita inginkan. Nah, sekarang saya sudah sampai pada ketinggian dompet yang diinginkan. Ini penandanya. Segini kira-kira tingginya. Jika sudah, langsung kita lepas penandanya. Pada bagian yang ada penandanya tadi, ini itu kita lompati langsung ke sini. Kita slip stitch. Kemudian kita matikan benangnya. Sudah selesai, Bunda. Kita potong. Setelah itu, kita rapikan sisa rajutannya. Jika sudah seperti ini, untuk selanjutnya saya akan memasang ringnya. Ring D ini di sini, ini center ya, lurus lurus dari bawah sini. Kita slip knot dulu. Masukkan jarumnya di tengah-tengah di ringnya ya. Masuk ke dalam ringnya. Seperti ini. T1 SC di lubang yang sama. 1 SC lagi di sampingnya. 2 SC lagi di sampingnya. Masih muat satu lagi. Lagi jika sudah kita matikan, putuskan benangnya, kemudian kita rapikan. Ini sudah terpasang seperti ini. Saya sudah siapkan handle-nya. Ini ada di tutorial video saya yang lain. Nanti saya akan bagikan link-nya pada deskripsi. Seperti ini, Bunda. Jadi, saya tinggal puring aja. Jangan lupa tambahkan daun dan bunga sebagai pemanisnya.
seperti ini. Ini juga ada di video tutorial saya yang lain. Sekian video dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.